Salah seorang penyintas COVID-19 nomor berupa Garwana tenaga medis Puskesmas Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tekendat-tekendat nyosialisasikan protokol kesehatan ke masyarakat. Semalah dirina moal ngijinan selakina macang krama jeng pupun den atina Razeta Asa Rumi sampai mengumbah lengan make sabun tur salin baju. Neng Ayu putri dia temampu nyamunikeun kabungahna satu tas Razeta Asa Rumi anakna anu umurna kekara 5 bulan dicindekeun negatif COVID-19 hasil tes usap katiluna dina awal bulan Desember. Dirina jeung anakna katepaan COVID-19 ti salakina Rosidin anu mangrupa tenaga medis di Puskesmas Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Minangka Garwa, Neng Ayu putri dia salawasna ngarojong salakina Minangka Garda Pangharepna lebah numpes sasalad COVID-19. Tapi kiwari salakina kudu ngumbah leungeun make sabun sarta salin baju samemeh macang krama jeung pupunden atina Razeta Asa Rumi. Neng Ayu putri dia pepejeh ka masyarakat sangkan ngalarapkeun protokol kasehatan salawasna kawas ngajaga jarak, ngumbah lengan make sabun, serta make masker. Kan suami saya sakit, terus saya juga kan sebelumnya nggak tahu kalau misalkan suami saya terkena gitu kan. Terus sudah kayak gitu, saya biasa aja, nggak ada jaga jarak sama suami. Dan setelah itu suami dinas kan, karena nggak ada yang ganti. Sudah kayak gitu, pas itu langsung temannya menyarankan untuk langsung diswab. Dan itu nunggu hasilnya kurang lebih 2 hari, terus kan udah keluar dan ternyata positif. Udah gitu saya 2 hari kemudian juga saya disuai juga dan ternyata saya dan anak saya juga positif juga. Dina Nasna disiplin lebah ngelarapkan protokol kesehatan jadi vaksin saheulaan anu bisa nyinglar virus corona ayeuna. Eta pepejeh indung teh dipiharep mampu nyinglar sumebarna COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.